Oke oh itu. Mm -hmm. <tuk> Assalamualaikum, Lusa, tara. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Eh, Shiva. Halo Uma, Nusa, Tara. Masuk, masuk. Ini ada oleh-oleh dari mama papaku kemarin mereka baru pulang umroh. Wah, alhamdulillah. Wah, banyak, banyak banget oleh-olehnya Siva. Alhamdulillah. Jajakilah khairan ya sayang. Sama-sama. Wah, Kak Siva. Bawa apa Kak Siva? Eh, Rara. Rara. Wah, ini ada air zam zam Uma. Ya. Hmm. D dulu Siva, Uma ambil minum dulu ya. Oh iya, hmm. ini juga ada beberapa makanan khas dari sana. Nih. Wow. Hmm. Ini apa? Batunya warna-warni. <laughs> itu coklat Ra huh? Coklat batu. Hah? Coklat? Wih. Hmm? Ada pajangan Kak Bara. Huh? Kak Bah, kalau sholat ngadepnya ke Ka'bah kan? Iya Ra. Ka'bah itu kiblat sholat kita. Adanya di Mekah besar banget. Mm. <Ri discussion> um. Wow, Kak Siva udah pernah lihat Ka'bah. Udah, Ra. Wah, berarti Syifa udah pernah pergi umroh ya? Kalau umroh sih belum. Syifa liatnya di TV. Oh. Sama diceritain mama papa kemarin. Kirain. <Geliatuh> Wah, dapat oleh-oleh eh. miniatur Ka'bah juga ya? <G Tieablo> <noticed> iya, Uma. <G satuan> Bagus banget. Bagus ya. Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan sholat lima waktu. Hmm. Dan hmm. Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Oh gitu ya. Yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut hijar Ismail. Sementara ini disebut sebagai makom Ibrahim. Ah makom. Maksudnya kuburan Nabi Ibrahim, Mama? <laughs> bukan sayang, makom bukan kuburan Nabi Ibrahim Melainkan bekas pijakan kaki beliau oh. Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 hmm? Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat Oh gitu Terus di Ka'bah kita ngapain, Ma? Nah, selain dijadikan arah kiblat untuk sholat, kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh Ra. Oh. Ini dilakukan dalam ibadah haji maupun umroh. Oh. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, yang ini batu dari surga kan, Uma? Namanya... Hajar Aswad. Ah, ah iya, iya. betul Nusa. <laughs> Hajar Aswad diletakkan di bagian Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Oh. Dalam hadis Tirmizi, Rasul bersabda hmm, bahwa batu itu iya, iya, iya. berasal dari surga. Wow. Awalnya berwarna putih, dan kini berubah menjadi hitam dikarenakan dosa manusia. Masya Allah, jadi penasaran deh pengen sana Syifa doakan, Uma dan keluarga bisa berangkat haji dan umroh, ya? <tik> amin. amin. Ya Allah, amin. <tik> um, um, um. Ah, Mahi. Ya, air zam-zamnya habis. Hmm, Rangga pasti lupa. Baca doa sebelum minum air zam-zam, ya kan? <tik> Belum, ma. Emang? Doanya gimana, Umma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an... ...waris kong wasi'an... ...wasyifa amming da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu... ...ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas... ...dan kesembuhan dari tiap penyakit. Kata mama papa, doa saat minum air zam-zam itu... Mustajab. Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh. Ah, <tuh> <tuh> ya tapi kan air zam-zamnya udah habis. <tuh> <tuh> Maaf kan Nusa, botolnya Rara isin air lagi ya. Tetap aja lah, bukan air zam-zam, Ra. <tuh> <tuh> eh, tenang, tenang. Nanti Shiva anterin satu botol lagi deh buat Nusa. Hah? Ya beneran Siva? Iya beneran. Yes. Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya. banyak ya Siva. Iya sama-sama.